my channel. Jadi kali ini aku bakal bikin Shopee Haul T-shirt color box. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin ya, cuma mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau misalnya aku udah pernah bikin video itu dan banyak dari kalian yang belum nonton video itu. Jadi aku bikin part 2-nya. Aku beli baju dengan motif yang berbeda daripada yang sebelumnya. Kalau misalnya di video sebelumnya itu aku belinya 2 motif, sedangkan aku sekarang belinya yang 3 motif. Maksudnya jadi motif kelasnya tuh berbeda-beda. Nah, jadi toko yang jual color box murah itu cuma satu toko doang, tapi satu toko ini dia itu jual lumayan lengkap dan banyak variasinya. Dan juga selain banyak variasinya, dia banyak model kaosnya. Jadi ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang, ada yang oversize, ada yang crop, dan juga ada yang modelnya ikat di bawah itu yang knot. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya ya paling pilihannya dikit. Enggak guys, pilihan tuh banyak banget dan modelnya tuh banyak banget. Dan warna kaosnya juga berbeda-beda. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung tonton kali ini dan jangan sampai di skip ya. Nah, sebelum videonya dimulai, aku mau ngingetin dulu ke kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe sekarang juga, karena selanjutnya aku bakal ngupload cardigan branded nih. Jadi ada yang Zara, ada Uniqlo, ada H&M, ada GU, pokoknya masih banyak lagi. Harganya itu di bawah 100 ribuan aja. Dan itu tuh bukan pre-love atau apa ya, itu tuh masih barang baru tapi sisa ekspor, dan nyarinya itu benar-benar susah banget. Jadi jangan lupa langsung subscribe dan nyalain loncengnya biar kalau misalnya aku mau ngupload sesuatu, kalian gak ketinggalan dan gak keburu kehabisan barangnya karena benar-benar limited banget. Nah, jadi ini dia barangnya ya. Dia packagingnya kayak gini. Oke, sekarang kita buka. Ini susah banget guys, dapetin motif ini tuh bener-bener susah banget. Ini kalau misalnya di Shopee Mallnya itu harganya itu 70.000, dan tapi udah habis stoknya. Waktu itu aku sempat mau beli di Shopee Mallnya itu tapi udah keburu habis, makanya aku kayak cari-cari lagi deh, soalnya aku suka banget sama motif ini dan ternyata ada yang lebih murah harganya, cuma 40.000-an aja. Dan kalian bisa lihat sendiri deh tuh, ada tag-nya guys, dan di tag-nya itu harganya 80.000. wow, keren banget kan, masih ada tag-nya. Dan ini kalau misalnya di store harganya itu 80.000. sekarang kita buka dulu ininya. Oke, okay. Nah, jadi aku itu ada 3 motif, ada yang warna oranye, ada yang warna putih, 2. Sekarang kita mulai dari yang Angel ini. Kita buka dulu. Dan yang pertama aku bakal bahas yang ini dulu, yang motif baby angel gitu. Ini ada tulisannya ya. Dan kalau misalnya sablonnya ini bener-bener asli color box banget. Dan ini tuh dia mungkin barang reject ataupun barang sisa ekspor, dan ataupun juga bisa barang sisa, karena ini udah jarang banget didapetin di store. Aku juga udah jarang banget nemuin baju-baju kayak ginian, makanya aku tuh cari pelariannya tuh di online gitu. Ini, dan di web color boxnya juga ini udah habis, udah gak ada lagi nih ya. Dan dari atasnya sini, ini tagnya ya. Jadi ini ada tulisan color box. Ini aku beli yang size S. Ini yang size S. Dan kita lihat tagnya nih ya. Ini tagnya, ini tulisan color box. Nih, dia itu harganya 80.000 kalau misalnya di store. Nih bener-bener lengkap, sebarcode-barcode-nya juga masih ada. Oke, jadi kalau misalnya minus sih nggak ada ya, overall rapi, jahitannya juga rapi. Tapi mungkin ada alasan tersendiri kenapa dia bisa harganya itu murah banget. Nah, kalau misalnya dari bahannya, kalau misalnya kalian lihat sekilas ataupun kalian merasakan sekilas, pasti menurut kalian ini agak tipis. Tapi kalau misalnya kalian cek ketebalannya, tuh lihat deh, nggak nerawang sama sekali lampunya. Karena lampu ini buat ngetes ketebalan ya. Nggak nerawang sama sekali, dan ini bener-bener tebel banget walaupun kelihatannya tipis. Karena dia itu bawaan dari bahannya. Dia itu bahannya polyester campur katun, tapi masih lebih banyak polyesternya. Jadi kalau misalnya katun kan dia kayak agak kaku gitu dan kelihatan banget tebalnya. Kalau misalnya polyester, dia itu agak sedikit loyo bahannya, jadi kayak lebih enak daripada bahan katun. Dan sekarang kita bakal buka barang yang kedua, yang warna oranye dulu ya.
Gila, ini tulisannya keren banget. Dan ini tinggal sisa dikit waktu aku check out, dia sisa 10 barang aja. Sedangkan barang-barang yang lain tuh masih ada sekitar 40 atau 50 barang lebih gitu. Itu sisa 10 barangan doang. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa langsung cek link di description box. Aku kasih linknya di situ. Tuh, keren banget. Dan sekarang kita mulai dari atas ya. Dari atas, kalau misalnya kita lihat nih, dia tulisan tag-nya itu warna putih, sama kayak tadi color box. Ini aku beli yang size X juga. Nah, dan ini gak ada tulisan E nyasarnya ya, jadi beda kayak yang tadi. Ini bener-bener tulisannya katun rapi. Udah. Dan sekarang kita lihat tag-nya. Oke, jadi kalau misalnya di tag-nya ini, dia itu harganya Rp70.000 dan lengkap nih. Ada barcode dua-duanya. Tuh. Ini ya tag-nya ya. Color box. Kalau misalnya dilihat dari printnya, nggak ada minus sih sama sekali. Dan kalau misalnya dari bahannya, dia persis sama kayak baju yang sebelumnya yang aku jelasin tadi. Nah, jadi barang yang ketiga ini harganya yang paling mahal kalau misalnya di store. Kita lihat tag-nya nih. Jadi di tag-nya itu dia harganya Rp100.000. Ini sama aku beli size S juga. Dia itu beda sendiri, dia ada Smiley World. Oke, dia itu Smiley World. Eh guys, ini aku beli size M deh, salah, bukan S. Ini aku beli yang size M. Dia itu dari bahannya sama kayak baju-baju yang sebelumnya. Pokoknya bahannya sama semua ya. Dan yang ngebedain kenapa di harganya lebih mahal itu dari motifnya. Karena motifnya itu dia glitter-glitter gitu nih. Kelihatan gak sih? Nanti aku lihat, aku rekam dari dekat. Dia ini kayak glitter gitu. Dan kita gosok-gosok, gak ada yang nempel sama sekali. Biasanya aku tuh kalau misalnya barang yang murah gitu ya, mungkin yang sekitar 25-an, yang model glitter tuh dia nempel-nempel gitu kesini. Karena aku suka gosok-gosokin. Dan ini gak sama sekali, walaupun harganya tuh cuma 40 ribuan aja. Pokoknya mantep banget. Ini tuh modelnya simple tapi keren. Nah, makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku @maya_a2.hz. Karena aku bakal infoin di situ duluan aku mau ngupload apa, jam berapa, barang kayak gimana. Pokoknya selengkapnya aku bakal infoin di Instagram aku itu.